Assalamualaikum. So ini kuali biasa saja Cik Dayang dah pandangkan kuali. So Cik Dayang akan masukkan halba campur dulu, rempah campur. Ha okey. Ha Cik Dayang akan masuk tanpa minyak. Ha sebab apa? Sebab kita tak mau sat lagi. Kita dah basuh kan, dia basah. So bila macam ni Cik Dayang tak mau nanti bila kita masak dia menitik-netik kan bila kita buang minyak. So kita bagi dia kering dulu sat. Okey kita basuh dia kan. Okey. Okey dia dah kering macam ni, Cik Dayang akan masukkan minyak untuk kita menumis nah. Okey, Cik Dayang buat ekspres tau pasal Cik Dayang buat untuk berbuka puasa. Okey, bubur minyak banyak tu agak-agak untuk kita tumis sajalah. Ha, gulai kepala ikan. Ha, cara Cik Dayang dah kan. Lain orang lain dia punya cara dia okey tak? Ha, okey. Kau nampak bila kita kuali panas, bila kita masukkan minyak, halba ni dia tak menitik-netik tau. Okey, so Cik Dayang tumbuk kat sini. Cik Dayang dah tumbuk 3 ulas bawang bawang merah, 4 ulas bawang merah dan bawang putih nah. Ha ni dah ditumbuk. So, Cik Dayang akan korek dia. Kita akan tumis dulu bawang ni nah. Kita goreng dia bagi dia garing macam ni nampak. Ha dia duk garing lagi. Okey kita bagi sampai bawang ni naik bau tau, naik bau. Okey. Sambil tu Cik Dayang terlupa tadi kita masukkan daun kari lah. Sambil tu kita masukkan daun kari lebih kurang 1 tangkai macam tu. Okey. Kasihlah. So kita masukkan daun kari sekali nah bagi aroma dia tu bau sedap je. Ha okey. Okey nampak kita bagi bawang ni sampai orang kata garing lah. Lepas tu baru kita masukkan rempah. Cik Dayang guna rempah kari sebut kari ikan adabi. Oh, terpulang lah apa nak pakai cak apa pun. Kalau orang jenis orang Kedah pakai cak apa, cak tarbu semua kan. Kat sini mana nak cari cak tarbu gitu kan. So Cik Dayang pakai rempah kari ikan adabi saja. Okey, hampa terpulang nak pakai rempah apa yang hampa suka. Nampak tu kita punya ni dah garing. Kemudian kita masukkan rempah ni lah. Masukkan rempah. Okey, masukkan rempah. Cik Dayang akan goreng dulu rempah ni bagi bersalut dengan bawang. Okey, sebab apa cara macam ni Cik Dayang buat, dia cepat orang kata kita punya rempah tu, dia cepat, saya cepat pecah minyak. Haa, nampak tu. Okey. Goreng dulu macam ni, jangan risau. Haa, saya kita akan masukkan ayam. Okey. Haa, nampak tu. Okey, rempah yang masuk saja, goreng dia. Okey, bagi dia kering macam tu. Okey, kemudian Cik Dayang akan masukkan ayam. Ah, Cik Dayang ambil ayam yang losu batu ni. Dia kata ayam guna ayam yang dalam losu batu ni sedap. Okey. Ah, masukkan. Ah, masuk gitu saja. Ah, so Cik Dayang akan tumis dia sampai dia pecah minyak macam tu. Ha, ni terlajak buah ayam sikit tak apa. Sat lagi dia akan kering-kering, dia akan keluar minyak-minyak bahagian atas. Sebab dia akan jadi cepat pecah minyak pasal tadi kita dah tumis dia punya rempah awal-awal. So dalam apa gulai ni Cik Dayang masukkan bendi. Ha, kacang landak orang kata ha, bendi ataupun terpulang lah. Hampa suka tomato ke nak letak apa dia lagi selalu orang letak. Selalu kalau kari ikan ni orang letak tomato dengan bendi je kan. Okey, so Cik Dayang letak tomato dengan Cik Dayang letak bendi sahaja. Okey. Okey. So kasihlah. Okey, nampak tak rempah kita dah mula-mula nak keluar minyak. Okey, Cik Dayang akan tumis dia sampai dia nampak minyak terkeluar sikit. Ha, nampak tak? Dia sat dia nak pecah minyak dah. Ha nampak tu. Ha okey. Orang Kedah gulai ni dia kari. Ada setengah orang gulai ni dia masak lemak tu kan. Ha masak lemak kuning-kuning tu kan. Orang Kedah gulai ni dia kari. Ha saya hangpa tak tahu pula. Habaq siap-siap dah. Awak gulai Cik Dayang macam ni. Ni kari kepala ikan. Kari kepala ikan tenggiri. Ha kasihlah. Okey nampak tak dia dah pecah minyak dah. Sat saja. Kan Cik Dayang katakan kalau kita tumis dulu rempah tu kita goreng dulu bagi sat saja tadi garing kan. Bila kita masak pecah minyak tu sat je. Kita tak payah tunggu lama-lama. Ha, nampak tak? Okey, macam mana nak tahu pecah minyak tu nampak tak? Minyak keluar kat keliling dia tu. Ha, sat saja. Ha, betul tak? Okey. Okey, bila dah macam tu, okey kita bagi dah pecah minyak sikit lagi. Kemudian Cik Dayang akan masukkan ayam asam. Ayam asam Jawa. Asam Jawa ni Cik Dayang guna yang asam Jawa orang kampung buat. Ha, okey. Dia tak ada campuran tau. Dia tak ada campuran apa. Asam Jawa semata-mata, okey. Ambil asam Jawa lebih kurang banyak ni lah. Okey, terpulang masam mana yang kita nak tau. Ha, banyak asam Jawa ni kita picit dia. Okey, terpulang ayam kita nak tau banyak mana. Nampak tak rempah kita dah keluar minyak. Ha, okey. So kita kacau dia. Ha, sat saja Cik Dayang masuk. Apa nampak sat tak? Senang tak? Okey, bila rempah kita dah masuk tu, Cik Dayang akan masukkan ayam asam Jawa, okey. Okey. Okay, kita tak mau dia orang kata dia kita tak mau dia sayang sangat tau. Ha,
Kari kebalikan ni dia pekat-pekat sikit. Kalau hampa nak cayak lagi, hampa tambahlah ayak. Kalau hampa tak berapa mau cayak, hampa tak payah tambah ayak. Hampa bagi pekat tu. Sukatan cayak ni susah sikit dia nak abang. Dia terpulang dekat cita rasa masing-masing. Okey, nampak tu? Dia dah mendidih macam ni. Okey, Cik Dan akan masukkan kepala ikan. Ha, simple lah. Cik Dan akan bagi mendidih lukuh ni. Kemudian kita akan masuk kepala ikan. Senang tak? Senang tak? Bila kita masuk kepala ikan, kita akan masukkan santan sikit. Okey, Cik Dan jumpa telur dia sikit je. Tak tahu di mana telur selebihnya. Telur ikan. Telur ikan tenggiri. Bila dah mendidih macam tu, kita akan masukkan ikan. Kepala ikan. Bila ni? Kepala ikan. Ha, kepala ikan. Tak celui ya. Tak celui kuali. Okey, Cik Dan jenis suka masuk dalam kuali. Ada setengah orang dah bagi kan. Okey, kemudian masukkan ekor ada. Ekor ada ni hak Cik Dan yang punya. Habang saya siap dah. Okey. Nampak dah kita bagi dia mendidih. So kita terbalik ikan-ikan ni. Tu dia. Ikan pun dia tak masuk lama kan. Tengok, nampak dah. Kuah kita makin banyak sebab apa? Ayat ikan tu keluar tau. Tu dia. Okey. Kocok-kocok bagi kena kuah sikit bagi tengah ni. Okey, kalau nak cepat boleh tutup tau. Cik Dan nak tutup dia sat. Okey, kita tutup dia bagi dia orang kata kuah dia tu ikan kita masak. Kemudian Cik Dan akan masukkan santan. Okey, santan ni terpulang dekat ampo nak pakai banyak mana. Cik Dan pakai santan kotak saja pasal kat sini apa Cik Dan tak jumpa santan fresh. So nampak tak? Ikan kita dah pun masuk. Okey, kita buka sebelah. Ni tak kena kuah dia lagi. Okey. Cik Dan akan masuk sikit lagi ni satgi. Okey. So bila dah macam ni kan, bila dah macam ni nampak dah kuah kita tak pekat sangat, tak cayak sangat. Cik Dan akan masukkan santan. Santan tu terpulang dekat ampun eh. Dia ikut jenis cita rasa jugalah. Ha, Cik Dan masuk agak-agak dua kali tawaf sudahlah. Dua kali tawaf gitu. Ha. Hampa punya tawaf tu terpulanglah hampa punya buka apa santan tu banyak mana kan, lebih kurang tak sampai setengah cawan lah gitu. Ha nah. Okey, ni garam. Garam halus ya. Okey, bagi dia meresap dalam ikan tu. Okey, kemudian kita bubur. Kalau hampa suka bubur gula, bubur gula sikit. Kalau hampa jenis tak suka manis, tak sorok bubur gula. Okey, dia dah masam ni. Sebab Cik Dan tak boleh nak rasa. Pasal tak buka puasa lagi kan. Sebab buka puasa baru boleh rasa. Okey, so kita akan biar dia pecah minyak sikit lagi. Lebih kurang 5 minit macam tu. Baru masukkan bendi. Lepas tu siap. Okey. Nampak? Tutup dia senang tau. Dia cepat mendidih. Dia cepat masuk. Dia sepati sekata. Okey. Okey, bila dah macam ni, Cik Dayang masukkan bendi. Okey. Cik Dayang habang siap-siap bendi. Cik Dayang ni banyak pasal kami makan bendi saja. Orang kata makan bendi ni apa nanti lutut tu tak sakit kan. Ha, orang katalah. So Cik Dayang pun ikutlah betul. Bukannya makan sangat pun hari-hari saja nak tak selambok hari ni. Okey. So kita kacau dia. Okey, tu dia sampai kuali pun apa belanga ni pun tak lepas dah nak bendi ni. Okey, tak apa. Kita kacau dia. Okey, macam mana nak bagi dia sekatur, macam mana nak bagi bendi tu masuk. Kita katuk dia. Sebab bendi ni dia cepat. Orang kata cepat lembek kan. Goreng ikan berkasam tu dia. Ikan berkasam crunchy-crunchy tu. Okey. Lepas tu makan dengan nasi putih. Goreng pula apa dia. Kacang buncit terlajuk goreng. Dia lemau sikit. Lembek sikit. Gitu saja. Okey. Nampak tak? Dia bendi kita dah. Makin orang kata makin ngecut. Okey, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat buka puasa. Orang kata iftar. Okey. Tu dia ada bau ikan, ada bau gulai tu sedap dah nampak wak-wak dah terkeluar. Huh, layan nasi tak kira. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih.